Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya berada di Kelurak, tepatnya di bengkel beklet mobil Haji Kholil di wilayah Kelurak Candi Sidoarjo. Nah, di sini Bapak Haji Kholil sudah menggeluti dunia beklet mobil ini sudah lebih dari 20 tahun, sahabatku. Hari ini kita akan interview atau kita akan meliput bengkel beklet mobil Haji Kholil yang ada di Kelurak Candi Sidoarjo. Bagi Anda yang di wilayah Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya, Anda barangkali kepingin mobil Anda lebih cantik lagi dan kepingin lebih interiornya lebih bagus, silakan datang ke Haji Kholil. Ayo kita ikuti liputannya, sahabatku. Ini sahabatku, karyawan dari Bapak Haji Kholil yang sedang menggarap mobil. Nah, ini kebetulan banyak sekali sahabatku, ada Mobilio, ada Toyota Yaris, ada Verosa. Ini banyak sekali sahabatku. Jadi bagi Anda yang lokasi rumahnya di Sidoarjo, bisa langsung datang ke bengkel beklet mobil di daerah Kelurak Candi Sidoarjo. Nanti bisa menghubungi langsung Haji Kholil. Terus Anda bisa datang ke tempat ini, yaitu bengkel beklet mobil Haji Kholil. Bisa tanya-tanya, langsung konsultasi dengan yang bersangkutan, Bapak Haji Kholil. Ini sahabatku, mobil Toyota Verosa. Ini juga joknya lagi diganti, interior-interior dalamnya diganti. Nah, ini dilepas semua sahabatku, nanti diganti yang baru. Jadi yang sudah sobek-sobek itu langsung di servis. Ini sahabatku, bangku atau jok dari mobil Verosa tadi yang hampir selesai. Nah, ini habis ini nanti dipasang sahabatku. Ini jok untuk mobil Yaris yang tadi sedang dikerjakan sahabatku. Jadi Bapak Haji Kholil ini sudah profesional sahabatku. Jadi sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menggeluti dunia jok mobil, baik yang mitasi ataupun yang kulit, semua dikerjakan di sini sahabatku. Ini masnya lagi ngemal untuk mitasinya sahabatku, untuk joknya. Alhamdulillah pelanggan dari Bapak Haji Kholil ini banyak sekali sahabatku, sampai Surabaya, Sidoarjo, Malang, Pasuruan, semuanya ke sini sahabatku. Jangan khawatir, kualitasnya bagus sekali sehingga pelanggannya banyak sekali. Ini sahabatku,
ini pengerjaannya sahabatku. Jadi halamannya luas, jadi enak sekali untuk mobil-mobil Anda, aman dari hujan. Nanti barangkali Anda yang ingin berkonsultasi dengan Haji Kholil, nanti Anda langsung bisa menghubungi telepon yang ada di deskripsi video ini, sahabatku ya. Barangkali teman Anda, saudara Anda yang punya mobil dan ingin mengganti joknya supaya lebih bagus, lebih elegan, langsung bisa mendatangi backlight mobil Haji Kholil yang ada di Kelurahan Candi Sidoarjo. Nanti Anda bisa dilihatkan warna-warna dari jenis mitasinya atau kulitnya. Nanti Anda bisa konsultasi langsung dengan Haji Kholil, pemilik dari backlight mobil ini, sahabatku. Ini sahabatku, mobil Yaris ini bangku depannya diganti jok, diganti penutupnya di backlight ya, sahabatku. Ini nanti setelah dikerjakan oleh teman-teman tadi, ini segera dipasang. Nah, ini mobil Mobilio sahabatku. Ini pengerjaannya, bangkunya seperti ini sahabatku. Bagus sekali sahabatku. Nanti model-model yang Anda inginkan, Bapak Haji Kholil bisa mengerjakan sesuai dengan permintaan konsumen, customer sahabatku. Jadi di sini Anda insya Allah akan puas dengan pengerjaannya dari bengkel backlight mobil Haji Kholil, Kelurahan Candi Sidoarjo. Ini. Nah, untuk pengerjaannya sahabatku, kalau mobil-mobil baru seperti ini, itu keseluruhan interior terus jok-joknya itu diganti, itu membutuhkan waktu sekitar 1 hari sahabatku. Jadi pagi hari ditaruh, insya Allah sore sudah selesai. Sangat cepat pengerjaannya, didukung oleh karyawan-karyawan yang profesional sahabatku. Sudah bergelut dudina backlight ini sudah lama, jadi ikut Bapak Haji Kholil ini sudah lama sahabatku, jadi sudah terbiasa mengerjakan backlight mobil-mobil Anda ini. Dan di backlight mobil Haji Kholil ini sahabatku, mobil Anda aman dari hujan karena tempatnya luas, terus ada atapnya untuk menghindari hujan, sehingga mobil Anda aman dari kehujanan setelah dikerjakan. Ini Bapak Haji Kholilnya sedang menjahit sahabatku. Alhamdulillah, saya juga termasuk pelanggan setia dari Bapak Haji Kholil ini. Jadi teman-teman saya juga sering kesini sahabatku. Jadi Anda jangan khawatir, Bapak Haji Kholil ini sudah profesional, sudah lama mengerjakan backlight mobil ini. Ini bangku dari Honda Sport yang 2 pintu itu sahabatku, juga memesan ke Bapak Haji Kholil untuk dikerjakan.
diganti. Jadi model apapun jok Anda, Bapak Haji Khalil siap mengerjakan bersama timnya yang sudah profesional di bidang backlight mobil, baik kulit maupun imitasi. Ini sahabatku, jenis-jenis dari kain atau imitasi yang dipasang di mobil Anda. Ini yang jenis Carrera, merek Carrera. Nah, ini yang paling bagus sahabatku. Anda nanti bisa konsultasi sama Haji Khalil. Bisa tanya-tanya di sini. Nah, ini Carrera. Ini yang sering dipakai untuk mobil-mobil baru, sahabatku. Nah, ini Carrera ya. Warna-warnanya ada di sini semua. Nanti Anda pas datang ke sini bisa ditunjukkan oleh Haji Khalil warna apa yang sesuai dengan selera Anda. Ini yang merek Murano, sahabatku. Harganya di bawah dari Carrera sedikit. Jadi ini juga bagus, sahabatku. Kalau Anda mendaki merek Murano, langsung bisa datang ke sini, ke tempat bengkel backlight mobil Haji Khalil. Nanti Anda bisa ditunjukkan warna-warna yang sesuai dengan keinginan Anda. Ini yang ini Ambitek Tamaru, sahabatku. Oh, bagus sekali nih. Nah, ini warna-warnanya, motifnya. Bagus ini kalau dipasang di mobil Anda. Ini merek Clasio, sahabatku. Jadi di sini lengkap sesuai dengan keinginan Anda. Apa Khalil bisa melayani dan memenuhi kebutuhan Anda, sahabatku. Ini Ambitek New Superior, sahabatku. Ini yang merek Carpiro, sahabatku. Ini sahabatku, berbagai macam merek dari imitasi yang disediakan oleh Abah Khalil di bengkel backlight mobil Lurah
Candi Sidoarjo. Ini berbagai macam merek, sahabatku. Nanti Anda bisa datang ke sini, memilih merek corak sesuai dengan keinginan Anda. Insya Allah dijamin mobil Anda akan lebih cantik bila dikerjakan oleh backlight mobil Haji Kholil yang ada di Kelurak Candi Sidoarjo, sahabatku. Segera Anda hubungi Abah Kholil yang ada di Kelurak Candi Sidoarjo. Jangan lupa, barangkali ada teman saudara Anda yang ingin juga memperbaiki jok atau backlight mobilnya, bisa langsung datang, bisa langsung hubungi kontak yang ada di video ini, sahabatku. Alhamdulillah, sahabatku, Abah Kholil ini tetap sehat. Jadi usaha backlight mobil ini, sahabatku, dibuka oleh Abah Kholil ini mulai tahun 80 sampai sekarang sudah 41 tahun, Bang. Luar biasa, sahabatku. Jadi Abah Kholil ini bersama timnya sudah memang terbiasa untuk pengerjaan jok-jok mobil Anda. Jadi makanya pelanggannya banyak sekali, sahabatku. Sampai sekarang pelanggan Abah Kholil itu sampai Malang, Pasuruan, Sidoarjo, itu hampir kesini semuanya. Jadi Surabaya. Alhamdulillah, sehingga Abah Kholil ini bisa memperkerjakan para karyawannya. Alhamdulillah, dalam kondisi pandemi seperti ini banyak orang-orang yang kena PHK. Alhamdulillah, Abah Kholil ini tetap memperkerjakan karyawannya, sahabatku. Jadi tidak ada PHK di tempat Abah Kholil ini, alhamdulillah. Karena memang pelanggan dari Abah Kholil ini banyak sekali, sahabatku, sehingga setiap hari pengerjaan mobil, untuk mengganti jok, untuk memperbaiki jok, itu tak pernah berhenti, sahabatku. Nah, untuk Anda nanti yang ingin memperbaiki jok atau interior dalamnya, bisa langsung menghubungi Abah Kholil ini, sahabatku. Ini bapaknya lagi ngerjakan bangku depan untuk Yaris, sahabatku. Nanti sebentar lagi nanti selesai dipasang habis itu. Alhamdulillah, sahabatku, pengerjaan dari backlight mobil Haji Kholil ini alhamdulillah cepat sekali, sahabatku. Dan rapi pengerjaannya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, mobil Anda segera ditangani dan segera bisa dipakai untuk beraktivitas kembali. Jadi perlu Anda ketahui sekali lagi, sahabatku, Bapak Haji Kholil ini sudah bergelut atau menggeluti usaha backlight mobil ini sudah mulai tahun 1988
1980 atau 1980 sahabatku. Jadi sudah 41 tahun mengerjakan pekerjaan ini. Jadi sudah sangat berpengalaman. Nah, ini sahabatku lagi ngerjakan lantai dasar dari Virusa. Jadi Virusa ini tadi dikerjakan lantai dasar sama jok depan serta door trim dari mobil ini. Niki Bu, anu waktunya pinten nih, anu pinten di pinten anu. Ah, ini pagi tadi sudah dikerjakan sahabatku. Jadi pagi ditaruh mobilnya, dikerjakan. Ini nanti sore sudah selesai sahabatku. Jadi pengerjaannya cepat karena didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang sudah lama menggeluti dunia jok mobil. Ini sahabatku, joknya sudah selesai, tinggal pasang. Sekarang lantai dasarnya, lantai bawahnya. Ini joknya sudah selesai, jok untuk Virusa sudah selesai. Nah, kita tinggal pasang lagi nanti sahabatku. Sekarang lagi merapikan bagian dalam, pasang door trim sama lantai dasar sahabatku. Nah, ini sahabatku sudah selesai untuk joknya Yaris. Ini lagi di setel, sebentar lagi habis ini nanti segera dipasang ke mobil Yarisnya. Tadi pagi ditaruh, ini duhur sudah selesai sahabatku. Ini bangku yang baru atau jok yang baru, backlightnya diganti. Ini joknya mulai dipasang sahabatku. Nah, ini sahabatku, liputan dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, barangkali Anda ingin memasang backlight mobil
Anda bisa langsung menghubungi Bapak Haji Kholil yang ada di Kelurak Candi Sidoarjo. Demikian liputan dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.